بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian salawat berserta salam mari senantiasa kita kirimkan buat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in dan seluruh orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya ucapkan jazakumullah khairan kepada segenap wali santri baik SDI An-Najah maupun MTS An-Najah yang telah menyempatkan hadir pada hari yang berbahagia ini untuk menambah pengetahuan kita tentang tarbiyatul aulad, yaitu pendidikan anak. Sesungguhnya mendidik anak merupakan kewajiban bagi orang tua, dan kewajiban itu tidak akan bisa kita kerjakan kecuali dengan bekal ilmu. Dan ilmu tentang pendidikan anak ini mesti dituntut oleh kedua orang tua, oleh ibu bapa, sehingga keduanya berjalan di dalam menuntut ilmu, di dalam mendidik anaknya berdasarkan kepada ilmu yang diambil dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara contoh yang ideal di dalam mendidik anak adalah kisah Luqman Al-Hakim yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan surat tersebut Allah namai dengan nama surah Luqman, yang di dalamnya disebutkan kisah Luqman Al-Hakim ini. Ini merupakan suatu model pendidikan yang hendaknya kita teladani dan kita contoh di dalam mendidik anak-anak kita. Sesungguhnya pendidikan yang berdasarkan kepada Al-Quranul Karim dan kepada sunnah Rasulullah SAW akan melahirkan anak-anak yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, yang akan senantiasa berakhlak dengan akhlakul karimah, yang akan senantiasa bergaul dengan segenap manusia dengan pergaulan yang baik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang membicarakan tentang kisah Luqman dalam mendidik anaknya ini adalah Asy-Syaikh Abdul Razzaq Ibnu Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahullah taala dalam kitabnya Al-Fawaid Al-Mustanbathah min Qissati Luqman, yaitu faedah-faedah yang disarikan, yang bisa disimpulkan dari kisah Luqman Al-Hakim. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita teruskan fawaid yang ke-26, Al-Fa'idatus Sadisatu wal Ishrun, faedah yang ke-26 dari kisah Luqman Al-Hakim, di mana Syekh Hafizahullah Ta'ala berkata, kamalus syari'ati fi da'watiha ila hifzi al-ma'rufi wa mura'ati al-jamili. Boleh mengatakan bahwa syariat ini begitu sempurna, fi da'watiha, dalam dakwahnya, dalam seruannya, ila hifzil ma'ruf, untuk menjaga al-ma'ruf, yaitu perbuatan baik, wa mura'ati al-jamil, dan dalam menjaga al-jamil, jasa baik. Wa hadza wadihun ma'a kaunil abi al-musyriki awil ummil musyrikati yad'u ibnahu ila syirki. Hal ini sangat jelas bersamaan dengan seorang bapa yang musyrik ataupun seorang ibu yang musyrika, yad'u ibnahu, di mana dia menyeru anaknya, ila syirki, kepada kesyirikan. Fa innallaha azza wa jalla qala wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, dan pergaullah oleh engkau keduanya, kedua orang tua engkau, fid dunya, di dunia ini, ma'rufa, dengan cara yang ma'ruf. Hadza iza kana al-abawani musyrikain. Ini
ya, apabila kedua orang tua adalah orang musyrik. Fa kaifa idza kanal abawani mu'minain, maka bagaimana gerangan jika kedua orang mukmin adalah orang yang baik. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya seorang anak wajib membalas setiap kebaikan yang telah diberikan oleh kedua orang tuanya, oleh ibu bapaknya. Tidak ada di dunia ini pengorbanan yang lebih besar daripada pengorbanan kedua orang tua kita. Tidak ada di dunia ini orang yang menginginkan ya orang lain lebih bagus dari dia, kecuali orang tua kita. Orang tua kita selalu berkeinginan supaya anaknya lebih baik dari dia dalam segala hal. Itulah dia orang tua kita. Tidak terhitung jasanya, tidak terhitung kebaikannya, tidak terhitung pengorbanannya kepada kita. Meskipun kita berbuat baik sepanjang hidup kita kepada kedua orang tua kita, maka kebaikan yang telah mereka berikan kepada kita tidak akan bisa kita balas. Hanya dalam satu hal saja, di mana anak telah dianggap yang membalas jasa kedua orang tuanya, yaitu tatkala seorang anak mendapati ibu dan bapaknya dalam keadaan menjadi budak bagi orang, lalu dia merdekakan ibu bapaknya itu, maka saat itu seorang anak dianggap telah membalas jasa kedua orang tuanya, karena ia telah menyelamatkan kehidupan orang tuanya dari ar-riqqu, dari perbudakan. Tetapi di bawah daripada itu, maka seorang anak tidak akan mampu membalas jasa kedua orang tuanya. Meskipun begitu, seorang anak tetap dituntut oleh agama kita untuk senantiasa berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi harus diingat oleh kita bahwa sebesar apapun yang kita korbankan buat orang tua kita, maka itu belum berarti apa-apa dibandingkan dengan pengorbanan kedua orang tua kita. Sebagaimana dikisahkan, pada suatu ketika ada seorang yang datang kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkisah, kata ia, wahai Khalifah Amirul Mukminin, ibu saya sudah begitu tua, dia tidak bisa berdiri dari kasurnya. Ketika ia ingin buang hajat, saya harus menggendong ibu saya. Punggung saya jadikan ya kendaraan bagi dia untuk sampai ke tempat buang hajat, ke WC. Apakah saya sudah dianggap sebagai anak yang telah membalas jasa kedua orang tua saya? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, belum, sama sekali belum. Engkau belum lagi dikatakan sebagai anak yang membalas jasa kedua orang tuamu. Kenapa demikian wahai Amirul Mukminin? Kata Umar bin Khattab, dulu ibumu juga melakukan hal yang sama. Dia mencuci kotoranmu. Tetapi antara kamu dan ibumu berbeda. Dahulu ibumu mencuci kotoranmu, merawatmu, mengasuhmu, memberimu makan, memberimu perhatian, bergadang agar kamu bisa tidur. Kenapa dia lakukan semua itu? Karena dia mengharapkan engkau bisa hidup dalam keadaan sehat, dalam keadaan terbebas dari segala penyakit. Dia berharap engkau besar, dia berharap engkau menjadi manusia yang mulia di atas permukaan bumi ini. Sementara sekarang engkau ya mau mencuci kotoran ibumu, engkau mengharapkan agar ibumu segera pergi dari dunia ini. Maka berbeda antara apa yang telah dilakukan oleh ibumu dengan apa yang engkau lakukan. Jadi meskipun jasa kedua orang tua kita tidak bisa kita balas, namun kita tetap akan mendapatkan ganjaran dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan yang kita lakukan terhadap kedua orang tua kita. Jangan sampai kita menjadi anak-anak yang lupa dengan jasa kedua orang tua kita. Siapa yang menjadikan kita seperti sekarang ini? Mungkin di antara kita ada yang menjadi pimpinan perusahaan, ada yang menjadi orang besar, ada yang menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi orang hebat, pimpinan suatu negara misalnya. Siapa yang menjadikannya bisa untuk mencapai kedudukan itu? Siapa yang paling besar jasanya? Kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, jasa kedua orang tua tidak boleh diabaikan.
tidak boleh dilupakan begitu saja. Kebaikan-kebaikannya harus diingat, dan kebaikan-kebaikan keduanya harus dibalas sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kita. Hatta walaupun orang tua kita adalah orang musyrik, musyrikah, tetap wajib berbuat baik kepada keduanya.